السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذا الاجتماع. وعسى إن شاء الله بهذا الاجتماع يحصل الانتفاع. إذ النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث للاجتماع فالساعي في اجتماع الكلمة ساعي في منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فجزى الله من كان سببا في هذا الاجتماع كي أسيف نسأل الله أن يطيل عمره في عافية وصحة تامة يا رب العالمين ويجعل بهذا الاجتماع انتفاع عام للخاص والعام ببركه سيد الانام محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ويبارك في الحاضرين والناظرين والسامعين ويجعلهم من الذين ينشرون شريعه النبي محمد سيد الانبياء والمرسلين ويحيون سنه الحبيب محمد في سائر انحاء الدنيا لتبقى الدنيا معموره بذكر الله وبذكر رسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيعم الأمان ويعم الرخاء سائر أنحاء الدنيا ببركة سيد الأمنين المطمئنين الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum saya menerjemahkan apa yang beliau sampaikan, sedikit akan saya perkenalkan. Beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdor, yang berasal dari Kota Tarim, Hadramut Yaman. Beliau sudah sekitar tujuh tahun tinggal ada di Indonesia, ada di Pasuruan. Beliau sebelum ke Indonesia adalah... Salah satu guru besar di Ribot Tarim yang dulu diasuh oleh Habib Salim Oshatiri. Beliau juga adalah anggota Majelis Fatwa Majelis Ifta Tarim yang ada di Yaman sana. Selama tujuh tahun ini, beliau mengajar di beberapa lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang ada di Pasuruan, dan beliau juga aktif dakwah ke hampir seluruh penjuru Indonesia. Jadi kalau ditanya tentang Indonesia mungkin beliau lebih paham dibanding kita yang warga Indonesia sendiri. Jadi beliau sudah keliling dakwah kemana-mana, bahkan yang pelosok-pelosok yang tidak pernah didatangi oleh da'i sekalipun sering beliau dakwah ke sana. Beliau juga setiap hari aktif mengajar ada di rumah beliau sehari kadang sampai lima pengajian dan semuanya itu di samping dihadiri santri juga live semuanya ada di channel YouTube beliau yang bernama Al-Mehdar Tarim. di situ ada kajian-kajian beliau baik yang diterjemah maupun yang tidak diterjemah. beliau memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita ada di tempat ini. Semoga perkumpulan ini menghasilkan manfaat untuk kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk mengumpulkan untuk mempersatukan. Maka siapapun yang berusaha untuk mempersatukan umat, mempersatukan satu orang dengan lainnya, maka berarti dia telah berusaha meneruskan Misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah membalas siapapun yang menjadi sebab adanya perkumpulan ini, khususnya Kiai Asep Saifuddin. Semoga Allah Mengkaruniakan kepada beliau kesehatan yang sempurna, dan semoga perkumpulan ini nantinya akan menghasilkan manfaat baik khusus maupun umum dengan Barokah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberkati semua yang hadir yang melihat, yang mendengar semoga mereka semuanya dijadikan orang-orang yang mampu menyebarkan syariat Nabi Muhammad SAW dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau harapannya dengan tersebarnya syariat Nabi sunnah-sunnah Nabi seluruh penjuru dunia ini antraman dan ke keamanan barokah Nabi Muhammad SAW قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله سبحانه وتعالى ميز هذه الامه امه النبي محمد بخير الاوصاف وصفها بالوسطيه والوسطيه والاعتدال هي خير مثال للانسان المثالي فلن تصلح الانسانيه الا بالوسطيه والاعتدال وخير سيره وخير مثال للوسطيه والاعتدال هو سيد اهل الكمال محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فسيرته ومنهجه وشريعته وسنته هي المثال الاعظم للوسطيه والاعتدال ما من امه وما من بلد اتخذوا هذا المنهج الا كانت امه متحابه امه تعيش في امان وفي اطمئنان لانه بعث صلى الله عليه وسلم بالرحمه وبعث للأمان والاطمئنان قال فيه المولى سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة رحمة لأهل الأرض ورحمة لأهل السماء الله سبحانه وتعالى برفرمان وكذلك جعلناكم أمة وسطا litakunu syuhada a'lan nas wa yakuna syahida demikianlah kami Allah menjadikan kalian sebagai ummatan wasato umat yang tengah-tengah agar supaya kalian mampu menjadi saksi untuk manusia yang lain dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas kalian Allah memberikan sifat paling istimewa untuk umat ini umatnya Nabi Muhammad SAW apa itu sifat terbaik bagi umat ini? Yaitu sifat wasatiyah dan iktidal Sifat tengah-tengah Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri Orang yang memiliki sifat wasatiyah Ini adalah manusia yang ideal Kemanusiaan, masyarakat tidak akan menjadi baik Kecuali orang-orangnya memiliki sifat ini seperti apa contoh wasatiyah? Contoh terbaik manusia yang mengamalkan sifat wasatiyah tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin menjadi manusia yang memiliki sifat wasatiyah, maka mau tidak mau harus mengetahui dan mengamalkan syariat beliau dan sunnah-sunnah beliau. Kalau masyarakat kebanyakannya memiliki sifat wasatiyah dengan mengamalkan syariat Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, pasti masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang tentram dan saling menyayangi satu sama lain. Karena Rasulullah SAW itu diutus untuk membawa rahmat, membawa keamanan dan ketentraman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmah." Tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam كجوالي رحمه رحمه bumi maupun penduduk langit. وقال الله سبحانه وتعالى في القران العظيم وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فتتخبطون بتضلون بتحتارون لكن التزموا هذا المنهج منهج النور منهج النور محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هو المنهج الوسطيه ومعنى الوسطيه في كل شيء هو الاخير هو الافضل لهذا وصفت افضل الصلوات الخمس بالصلاه الوسطى اي افضل الصلوات ووصفت هذه الامه امه وسطا لانها افضل الامم وكانت شاهدة على سائر الامم من ادرانها بكل بتلك الامم يا الامم ينكرون ان الانبياء والمر ان الانبياء والمرسلين قد بلغوا الرساله من يشهد للانبياء والمرسلين؟ امه النبي محمد تشهد لهم بتبليغ الرساله وتاديه الامانه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا من اخبر هذه الامه عن الانبياء والمرسلين؟ اخبرهم الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فكل امه ارادت ان تحيا حياه سعيده وان تكون بعد الممات تبعث سعيده فال تقتدي وتتخذ منهجا ومثالا على من سيد السعداء محمد الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم الله سبحانه وتعالى بفرمان وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إِنِي adalah jalanku yang lurus maka ikutilah dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain maka kalian akan tercerai berai akan tersesat akan kebingungan kalau kepingin kita hidup bahagia berada di jalan yang benar maka harus mengikuti manhaj yang dibawa oleh Rasulullah SAW yaitu manhaj wasatiyah mana wasat itu artinya yang terbaik sebagaimana Sholat yang terbaik disebut as-solatul busto, sholat yang tengah-tengah, maksudnya sholat yang terbaik. Umatan wasaton, maksudnya juga umat yang terbaik. Sebagaimana dalam ayat yang tadi disebutkan oleh beliau bahwa umat Nabi Muhammad saw kelak di hari kiamat akan menjadi saksi bahwa para nabi-nabi terdahulu telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Jadi ketika nanti para nabi ditanya Apakah telah menyampaikan risalahnya Mereka jawab iya Akan dimintai saksi Siapa yang bersaksi tidak lain adalah umat nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka umat terbaik Dari mana umat nabi Muhammad mengetahui Bahwa nabi-nabi itu telah menyampaikan risalah Padahal mereka tidak hidup di zaman itu Karena dikasih tahu oleh nabi Muhammad SAW. Setiap umat yang kepingin hidup bahagia di dunia setelah meninggal dibangkitkan dalam keadaan bahagia maka cara satu-satunya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadhihi ad-da'wah kullu yawm yad'u biha al-mu'min fi kulli salah, fardhu wa nafilah yad'u Allah an yaj'aluhu min ahlil wasatiyah wal i'tidal. اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تجعلنا من هم الوسطية ولا الذين مشوا في الصراط المستقيم ولم يسلكوا طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين لم يكونوا من الغالين ولا من المقصرين إذ الوسط خير الأمور أوساطها اقتصد في جميع الأمور ولا تقلوا فكلا طرفي قصد الأمور ذميم فخير الأمور أوساطها setiap hari kita diwajibkan sebagai orang mukmin diwajibkan untuk berdoa setiap sholat sholat wajib maupun sholat sunat doa apa doa agar dijadikan umat yang wasatiyah yaitu ketika kita membaca fatihah kita membaca ih sirotol mustaqim tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus jalannya siapa jalan yang lurus Sirotol ladina an'amta alaihim jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah para nabi orang-orang siddiqin syuhada dan salihin bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah maupun orang-orang yang sesat inilah wasatiyah umat wasatiyah yaitu umat yang mengikuti jalannya para nabi para siddiqin syuhada dan salihin tidak mengikuti jalan orang-orang yang sesat maupun orang-orang yang dimurkai oleh Allah سبايبك baik perkara itu adalah yang tengah-tengah. Terlalu ke kanan atau ke kiri ini bukanlah sesuatu yang terpuji. وقد اخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه محفوظه من منهم محفوظ من كان على منهج الوسطيه والاعتدال ما كان على منهج المصطفى سيد اهل الكمال فقال لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق لا يضرهم من ناواهم ظاهرين يظهرون الحق ما نزلوا مكان الا ونشروا الحق وطريقه اهل الحق ولما تسير خلف اهل الحق تكون في امان لانك تركب سفينه النجاه قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي اعرف الحق لاهل الحق واسلك معاهم في طريق التقى حيث ما ساروا وراهم في امان لن تصل الا الى بر الامان ما دمت عرفت الحق وعرفت طريق اهل الحق ومن هم اهل الحق الذين اتصلوا في سلوكهم وفي علمهم بسيد اهل الحق محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم Rasulullah SAW menghabarkan bahwa umat ini dijaga. Umat yang mana yang dijaga? Yaitu umat yang bermanhaj wasatiyah, mengikuti manhaj Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu hadis beliau bersabda kurang lebih artinya tidak akan henti-hentinya akan ada sekelompok dari umat ini yang selalu memperjuangkan kebenaran, selalu mengikuti kebenaran. Mereka tidak akan terpengaruh oleh orang-orang yang mengganggu Mereka orang-orang ini ketika berada dimanapun pasti akan berusaha menyampaikan kebenaran Dan orang-orang seperti itulah yang harus kita ikuti sebagaimana nasihat Habib Ali Al-Habshi di dalam salah satu bait syairnya Ketahuilah kebenaran dan ikutilah jalannya orang-orang yang selalu berada di jalan kebenaran Ketika kita mau melakukan hal ini, maka pasti kita akan aman di dunia maupun di akhirat. Pertanyaannya siapa ahlul hak? itu Orang yang mengikuti kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Fama al al-islamiyah tariqa ilan najah ذلك لانهم لم يفهموا معنى الوسطيه والاعتدال. اذ اول مفهوم للوسطيه والاعتدال هو تنظيم العلاقه بين الحاكم والمحكوم فيعرف الحاكم ما هو عليه تجاه رعيته وتعرف الرعيه المحكومه ما هي ما هو الواجب عليها تجاه حاكمها فإذا اتفق الحاكم والمحكوم كانت البلاد في أمان، لكن خرج الناس عن الوسطية والاعتدال لماذا؟ لأنه دخلت الفيروسات فيروسات في القلوب فيروسات في الأرواح ولم نعتني بفكسين الأرواح واعتنينا بفكسين الأشباح لماذا؟ لأن دنيانا عندنا أهم من ديننا ولو كان ديننا أهم من دنيانا لعكسنا في القضية وبحثنا عن الفيروسات التي تدخل في مدارسنا في معاهدنا في جامعاتنا بنحاربها بالتطعيم الأصلي وكان تطعيم فالصو بالتطعيم الأصلي بنحارب تلك الفيروسات ما بيخرج أحد من معاهدنا إلا صالح ما بيخرج أحد من جامعاتنا إلا صالح فأهملنا هذه الفيروسات حتى غزت اليوم في كثير من المعاهد فصارت لما تدخل ولا هناك تطعيم يحارب تلك الفيروسات تفسد العقول وتفتتن العقول فلهذا ترد كثير من من الذين يصلون مفتونين bikauan agama Islam, lama karena mereka tidak mengambil dari pertanyaannya kenapa kebanyakan umat Islam saat ini itu tidak mengetahui jalan yang benar jalan keselamatan itu disebabkan karena mereka tidak memahami makna wasatiyah yang sebenarnya. Bagaimana kita menerapkan wasatiyah? Pertama, perlu kita memahami bagaimana seharusnya hubungan antara rakyat dan pemerintah. Ini harus diatur dengan benar. Jadi masyarakat harus tahu kewajibannya sebagai rakyat, pemerintahnya juga harus tahu kewajibannya sebagai pemerintah kepada rakyatnya. Ketika mereka saling berusaha melakukan hak-haknya, melakukan melakukan kewajiban-kewajibannya, maka pasti negara itu akan menjadi negara yang aman. Cuman sangat disayangkan saat ini banyak orang yang sikapnya sangat jauh, kelakuannya sangat jauh dari wasatiyah. Dia umat Islam, orang Islam, tapi sangat jauh dari wasatiyah. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena kebanyakan umat Islam, walaupun dia santri, lulusan pondok pesantren atau lulusan perguruan tinggi Islam, banyak dari mereka tidak mendapatkan vaksin rohani. Yang bisa membentengi mereka dari virus-virus yang menyerang ruh Padahal kita tahu saat ini betapa banyak virus-virus yang bukan menyerang kesehatan badan tapi menyerang kesehatan rohani, yaitu pemikiran-pemikiran menyimpang yang, yang jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Banyak pemikiran model seperti itu yang itu adalah merupakan virus rohani tapi jarang dari umat Islam, walaupun dia alumni pondok pesantren atau alumni perguruan tinggi Islam. Tidak memiliki vaksin untuk melindungi diri dari serangan virus virus, walaupun pulang dari pondok, kemudian dia keluar ke masyarakat atau meneruskan ke perguruan tinggi, mendengar pemikiran-pemikiran nyeleneh, pemikiran-pemikiran menyimpang, dia tidak bisa membentengi diri, justru mengikuti pemikiran-pemikiran yang aneh itu. Banyak orang ahli sholat, rajin sholat tapi di pikirannya dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang dari luar Islam. Ini sebabnya kenapa? Karena mereka tidak punya vaksin. Kenapa kita tidak perhatian kepada vaksin ini? Ya karena kebanyakan umat Islam sekarang lebih perhatian kepada dunianya daripada kepada agamanya. Fasurna nurajjuh dunyana bitamziqi dunya. بتمزيق ديننا فلا دنيانا تبقى ولا ما نرجع فلا ديننا يبقى ولا ما نرجع خسرنا الدين وخسرنا الدنيا لأن النجاة في اتباع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فكيف تكون الوسطية والاعتدال وكل من تخرج من معهد أو من جامعة استغنى عن التعليم وقد قيل اطلب العلم من المهد الى اللحد فصار من تخرج ما عاد بغى يتعلم لما تتخرج من الجامعه او من المعهد مشوارك العلمي يبدا فلا يستغني عن العلم دائما طالب العلم نهمان كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان Talibalilmu dan dunia Kebanyakan dari kita pada saat ini itu lebih mementingkan dunia dari agama. Karena itu kita sering melihat umat Islam mengorbankan agama demi dunianya. Akhirnya nggak dapat dua-duanya. Rugi dunia, rugi akhirat dunia nggak dapat, agama juga hilang, jauh dari agamanya. Padahal kalau kita kepingin bahagia di dunia, selamat, maka harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kuncinya adalah ada di wasatiyah. Tapi bagaimana mungkin kita akan menjadi apa seorang muslim yang memiliki sifat wasatiyah seorang santri alumni pondok pesantren atau mahasiswa yang wasatiyah sementara banyak kita lihat santri kalau sudah lulus dari pondoknya tidak mau belajar lagi merasa sudah tamat ilmu tidak mau meneruskan ngajinya tidak mau meneruskan belajarnya mendalami ilmunya padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita mencari ilmu itu sejak dari gendongan Sampai masuk liang lahat, sebaliknya setelah kita lulus, bukan berarti sudah selesai belajar ilmu. Justru kita mulai belajar yang sebenarnya. Seorang penuntut ilmu itu tidak akan pernah puas. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, ada dua orang yang tidak akan pernah puas, yaitu orang mencari dunia dan orang yang mencari ilmu. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهج الوسطيه والاعتدال علمنا المعامله مع المولى سبحانه وتعالى والمعامله مع الخلق والمعامله مع ذات الانسان فقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا ما تدعو عليه منهج الوسطيه ان تتعاشر مع اخوانك بالخلق الحسن فان العبد يبلغ بالخلق الحسن ما يبلغه قائم الليل وصائم النهار اذ علم بلا خلق حسن لا بركه فيه وان حفظ القران وان اخذ الشهادات <tuk> berkata, wa in amwal la barakata illa عَلَيْهِ <tuk> al alaihi wa alihi wa إِنَّ أَحْسَنَ الْحَسَنِ الْخُلُقُ Rasulullah sallallahu mengajarkan kepada kita manhaj wasatiyah dalam segala hal Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah yang benar kepada Allah bermuamalah yang benar dengan sesama makhluk, bermuamalah yang benar terhadap diri sendiri. Dalam salah satu hadis beliau memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dan kalau kita habis melakukan perbuatan yang tidak baik, maka langsung diikuti dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik itu akan mampu menghapus perbuatan jelek sebelumnya. Beliau juga menekankan wakalikin nasbihulikin hasan berakhlaklah kepada orang lain dengan akhlak yang baik ini adalah manhaj wasatiyah yaitu berakhlak yang baik orang yang akhlaknya baik walaupun tidak ahli kiamulail tidak puasa tidak biasa puasa sunnah dia akan mendapatkan kedudukan yang sama seperti dengan orang yang ahli kiamulail dan ahli puasa sunnah orang berilmu luas tanpa dibarengi dengan akhlak yang baik Tidak bakalan barokah Walaupun dia hafal Quran Walaupun ijazahnya setinggi langit Walaupun kaya raya Tanpa adanya akhlak yang baik Tidak akan barokah Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Wasallam. Di antara hadis beliau adalah Inna ahsan al-hasan al hasan Perkara yang paling baik adalah akhlak yang baik bil hasan Illa umur كف الأذى أنت ليس بإمكانك أن تسعد كل الناس لكن بإمكانك أن تكف أذاك عن كل الناس فقد هذا قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من, من أمنه الناس على أنفسهم وعلى أموالهم واليوم تبحث في بلاد الإسلام على أمين تأمنه ليكون وصي على أولادك من بعدك على أمين ليحفظ مالك في غيابك ما تجد لبعدهم عن منهج سيد الأمنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكف الأذى عن الناس تدخل السعاده لقلبك وقلوب الناس أما أن يوصل ذلك منك بالأذى كما قد خرج الناس اليوم عن كثير عن منهج الوسطية في المجلات والصحف والتيفي ووسائل الإعلام حتى أنهم يتخابرون ويتناقلون الأخبار بالإشاعات هل هذا من منهج النبي محمد؟ لا والله وقد قال الله سبحانه وتعالى أه أه إن, ان بعض الظن اثم نهانها عن تتبع الظن الكذب هو الظن ان تخبر بما لست متيقنا به لكن الناس اليوم في الواتس اب يتخابرون بالاشاعات هل هذه اخلاق المسلمين هل هذه اخلاق المؤمنين لا والله ليست أخلاق المؤمنين لكنها أخلاق من كان مؤلفا في الدين فكانت صارت كادت أن تكون حرب بسبب بسبب أن نستمع أخبار الفاسقين وقد قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن معيط إلى قوم قد أسلموا لأخذ أموال الزكاة فلما جاءوا فرحانين بذلك الرسول الذي أرسله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجماعاتهم بأموالهم فخاف ذلك واخبره شيطانه أنهم جاءوا ليقتلونه فرجع إلى النبي قال أنهم قد ارتدوا فكاد ان يكون سببا في الفتنه لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انزل الله عليه قوله سبحانه اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تستعجلوا فتصيبوا قوم بجهاله فارسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد مع جماعه فقال تحققوا من الامر فانتظر سيدنا خالد حتى طلع الفجر فاذا البلد كلها يؤذن فيها بالاذان فاذا هم يصلون فقال الحمد لله انه تبين الحق ولم نستعجل وهذا هو منهج الوسطيه وهذا هو منهج الاعتدال ان لا نعامل الناس بالظن بل نعاملهم بالعلم نعاملهم بالخلق الحسن هنا نكف اذانا عن الناس حتى في قلوبنا في اسماعنا في ابصارنا في السنتنا هذا من كف الاذى Jadi inti dari manhaj wasatiyah adalah kita berakhlak yang baik di dalam muamalah kita. Seseorang itu tidak akan bisa dikatakan memiliki akhlak yang baik kecuali memiliki tiga sifat. Orang bisa dikatakan berakhlak baik ketika memiliki tiga sifat. Tanpa tiga sifat ini siapapun orangnya tidak bisa dikatakan berakhlak baik. Yang pertama adalah kaful adha. Tidak mengganggu orang lain. Kita tidak akan bisa membahagiakan semua orang, tapi kita bisa tidak mengganggu siapapun. Sangat bisa untuk tidak mengganggu siapapun. Untuk membahagiakan semua orang, nggak bisa. Karena itu kita harus berusaha bagaimana caranya kita tidak mengganggu siapapun. Inilah seharusnya seorang muslim dan seorang mukmin. Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa Muslim yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang tidak mengganggu muslim lainnya baik dengan lisan maupun tangannya. Al mukmin man aminahun nas ala anfusihim wa amwalihim. Mukmin yang sebenarnya adalah yang tidak mengganggu orang lain baik pada dirinya maupun harta bendanya. Tapi sangat disayangkan akhlak ini jarang kita lihat pada orang Islam yang sekarang. Jadi sangat jauh dari maqsatiah. Di antaranya sekarang, kalau ada orang kaya raya, punya anak masih kecil-kecil, kepingin wasiat, titip-titip anaknya, nyari orang yang betul-betul amanat, bisa menjaga anaknya, mendidik anaknya dengan baik. Apa gampang untuk mencari? Silahkan, walaupun di pondok susah, kalau kita mencari orang yang menjadi wasi yang akan ngurusi anak kita. Ada orang kaya mau meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Nyari orang yang bisa mengurus anaknya dengan baik setelah dia meninggal. Sangat sulit kita cari. Ini tandanya orang muslim jauh dari Islamnya, jauh dari wasatiyahnya. Contoh lagi di antara cara kita memiliki akhlak yang baik dengan tidak mengganggu orang adalah jangan pernah memperlakukan orang dengan berdasarkan dugaan atau prasangka. Tapi bagaimana umat Islam sekarang? Banyak mencaci orang hanya berdasar informasi yang ia temukan ada di medsos, ada di berita surat kabar, ada di televisi. Padahal semuanya itu don. Allah melarang kita untuk mengikuti don. Inna ba'du don ismun. Tapi bagaimana umat Islam sekarang perlu kepada orang berdasar don? kontra kepada orang berdasar don, mencaci maki, mengkritik orang, membenci orang, semuanya berdasar don. Ini sama sekali bukan akhlak seorang muslim, bukan akhlak seorang mukmin. Ini akhlaknya orang-orang mu'allafakulubuhum. Orang-orang yang imannya lemah. Itu biasa beliau membahasakan seperti mu'allafakulubuhum itu hakikatnya bukan orang yang baru masuk Islam, tapi orang yang imannya lemah, yang Islamnya lemah walaupun sudah Islam sejak Nenek moyangnya ini bukan akhlaknya orang Islam. Seringkali terjadi pertengkaran, bahkan peperangan, gara-gara masing-masing menuduh lainnya didasarkan pada prasangka dan juga dugaan. Padahal, di televisi itu, kalau kita mau memperhatikan kebanyakan kabar-kabar itu disebarkan oleh orang-orang fasik dan Allah melarang kita untuk mengikuti kabar dari orang fasik sebelum kita tabayun fasikum binaba'in Kalau ada orang fasik datang membawa kabar, jangan terburu-buru tapi ditabayun dulu, diklarifikasi, dipastikan kebenaran dan tidaknya. Lah ini kabar TV. Yang ada di berita-berita itu semuanya kabarnya orang-orang fasik kebanyakan dan sebab nuzulnya ayat ini dulu adalah pernah ada orang di satu kampung baru masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengirim utusan untuk menarik zakat dari mereka. Orang yang diutus ini ketika datang ke kampung itu baru masuk kampung itu orang-orang semuanya keluar berkumpul maksud mereka mau menyambut. Tapi yang diutus ini menyangka kalau dia akan dibunuh orang-orang bersekongkol untuk membunuh padahal mereka kumpul untuk menyambut akhirnya dia balik sebelum memastikan dan dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa orang kampung tersebut telah murtad tapi Nabi tidak terburu-buru, ini akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Nabi tidak begitu saja menerima informasi itu Nabi mengutus Sayyidina Khalid bin Walid dan beberapa orang untuk memastikan kebenarannya setelah Sayyidina Khalid datang ke sana Beliau mencari informasi yang sebenarnya, ternyata mereka tetap Muslim, sholat subuh, jamaahnya rami. Jadi diteliti, ternyata mereka masih Muslim. Akhirnya disampaikan pada Rasulullah SAW. Ini pelajaran bagi kita, jangan pernah menilai orang berdasarkan don. Dan ini tidak memperlakukan orang dengan don, ini termasuk kaful ada yang merupakan salah satu syarat orang bisa dikatakan berakhlak baik. والخصله الثانيه التي تبلغ بها درجه حسن الخلق احتمال الاذى تعفو عما سمحك وهذه الخصله من الخصال التي امتاز بها،, بها شعب اندونيسيا عن بقيه الشعوب المسامحه حتى مع اعدائهم متسامحين فضلا عن اصدقائهم فهذه من صفات الايمان صفه المسامحه وبذل النداء اذا احد من اخوانك يحتاج الى مساعده فعليه او قوليه او ماليه تبذل له النداء بهذه الخصال بلغ الرجال اهل العلم واهل الكمال المقامات العاليات عند رب البريات فنسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بحسن الخلق ويوفقنا واياكم لاتباع سيد الخلق Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa harakat wal -agwal, wal -i'tigadat. Orang bisa dikatakan berakhlak baik harus memiliki tiga sifat Ini syarat mutlak Yang pertama sudah disebutkan kaful ada, Tidak mengganggu orang lain Yang kedua ihtimalul ada, Gampang memaafkan kesalahan atau gangguan dari orang lain dan ini merupakan sifat yang meru menjadi ciri khas kebanyakan masyarakat Indonesia. Orang Indonesia itu memiliki, kebanyakan memiliki sifat ini, gampang memaafkan walaupun pada musuhnya, apalagi ke temannya. Dan ini merupakan ajaran Islam. Ini merupakan patokan keimanan, orang gampang memaafkan. Yang ketiga adalah badlun nada, suka membantu orang lain suka membantu orang lain, baik materi atau lainnya. Ketika orang memerlukan bantuan, baik tenaga atau harta benda, kita siap membantu mereka. Inilah ukuran orang dikatakan berakhlak baik, ukuran orang bisa disebut bermanhaj wasatiyah. Berakhlak baik dengan memiliki tiga sifat, tidak suka mengganggu orang lain, gampang memaafkan kesalahan orang lain, dan suka membantu orang lain. Dengan tiga sifat inilah para wali wali Allah memiliki kedudukan yang tinggi di يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرق معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا من حضر ما حضرنا ولا من سمع كلامنا شقيا ولا محروما ولا مأزورة يا رب العالمين يقرب منهم اجمل خيار ويبعد عنا ولا شرار ويكفينا واياكم جميع المضار وشر ما تهذب الايام والليال يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار واجعل قلوبنا ومساجدنا وبيوتنا ومعاهدنا مستقر للعلوم النافعات يا رب العالمين وجنبنا جميع الاذيات واجعلنا في الحصن الحزين من جميع الاذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو ات واصلح لنا الاولاد والبنات والطلبه والطالبات يا رب العالمين واسلك من منهج سيد البريات بجاه النبي محمد سيد السادات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ارزقنا قلوبا خاشعة وعلوما نافعة وأرزاقا واسعة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة <applause>